cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber si Herman dan non-subscriber yang menyaksikannya ya. Trip sore ini mungkin sampai malam teman-teman. Saya akan mencoba teknik jaring berhanyut, tapi dengan teknik jaring kecil teman-teman. Nah ya, jaring kecil alias loang. Karena tidak bisa ditangkap dengan perangkap, ya dengan ini cara lagi, dengan teknik dihanyutkan teman-teman ya. Pokok ikuti aja keseruan saya ya di aliran Sungai Siak, Provinsi Riau. Jos pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin ini teknik baru dilakukan ya. Kita coba dengan teknik ini. Ini kalau dulu Pak Hakimnya pernah lakukan, tapi kalau untuk video ini video perdana nih ya. Mungkin di daerah lain juga belum pernah dicoba nih ya, menangkap ikan pantau atau seloang dengan teknik berhanyut. Saya juga baru kali ini lihatnya. Ini parah nih. Nih. Apakah memang hasilnya memuaskan? Nanti kita ikuti aja keseruannya. Mudah-mudahan hasilnya sangat memuaskan dan menghibur teman-teman semua. Ini Pak Hakim sudah merentang jaringnya. Ini kalau bau nggak bisa kena nih teman-teman. Lubangnya kecil nih yo. Dan jaringnya pendek Pak Hakim ya. Iya. Tapi kita lebih ke pinggir nanti Pak Hakim ya. Iya, ke pinggir. Kita juga bawa es batu ya, supaya ikannya nanti enggak busuk. Kita bawa termos dan es batu untuk tempat ikannya. Kita mulai Pak Kim. Mulai kita Pak. Mulai beranyut lagi. Lantaran bot ada lewat tuh Pak. Jadi kita tahan dulu sedikit di sini. Biar botnya lewat dulu. Kira-kira beranyutnya sampai berapa lama ini Pak Kim? Lebih kurang seperempat jam lah Pak. Seperempat jam? Seperempat jam kita angkat. Itu pelampungnya. Cuman kalau jaring pantau ini kita nggak bisa merasakan karena ikannya halus-halus. Bukan halus-halus ya, kecil-kecil dibandingkan ikan raso yang tenaganya cukup kuat.
Oke, kita coba angkat. Kita angkat lagi Pak Kim. Ya, kita coba dulu. Seluangnya ini kalau ukuran untuk ikan seluang ini super semua ini. Besar-besar nih Pak Kim. Kalau ya, untuk Pak. Ukuran seluang ya. Seluang atau nama lainnya ikan pantau. Orang ya, lebih banyak kenal ini namanya ikan pantau. Nana. Kita masih tetap berhanyut terus ke bawah. Kita ambil bagian pinggir ya, teman-teman ya. Nih, kalau biasanya kita jaring berhanyut itu kan rasau kita ke tengah. Ini kita ambil bagian ke pinggir. Ke pinggir sungai. Karena ikan seluang ini di aliran yang agak tenang airnya. Tuh, kita tengok jaringnya. Arahnya ke pinggir. Oke teman-teman, ini kita akan coba untuk melihatnya ya. Mudah-mudahan ada teman-teman. Contoh barang udah ada teman-teman ya. Nah, seluang. Itu kalau untuk ukurannya udah super tuh Pak Kim ya. Iya. Udah besar-besar itu. Untuk seluang. Bagi yang ini ya, yang suka dengan ikan seluang atau ikan pantau, mungkin di daerahnya ada sungai seperti ini ya, kita bisa gunakan jaring sambil berhanyut. Kalau untuk cari sambal mungkin dua kali berhanyut di sini sudah cukup lah untuk sekali makan ya Pak Kim ya. Iya. Cara ini mungkin jarang dilakukan oleh nelayan lain. Ini mungkin baru inilah. Saya juga baru lihat ini. Biasanya kalau nangkap seluang itu di pinggir itu dipasang jaring. Suatu hari nanti kita akan coba untuk menangkap secara ini ya, yang menjaring seluang di pinggir. Ini yang cara berhanyut. Teknik menangkap seluang secara berhanyut. Lumayan banyak hasilnya. Ini kalau pas musimnya seluang, wah ini penuh nih jaring nih sama seluangnya. Ini kita uji coba aja baru hari ini. Ini pun udah cukup banyak. Itu banyak tuh Pak Kim ya. Seperti apa itu Pak Kim? Seperti apa itu? Buah rambai Pak. Buah rambai. Itu dia aja isinya. Sampai kerepotan Pak Kim untuk buka. Ini kalau enggak ahlinya membuka nih
putus-putus kepalanya nih, kepala ikannya. Itu yang suparnya tuh Pak Kim ya? Iya. Oh, tuh seluang supar. Oke, Pak. Oke. Kita coba untuk ngangkat lagi. Bentar. Banyak tuh Pak Kim. Main Pak. Baru dulu lumayanlah teman-teman hasilnya, jaring hanyut seluang adalah 1 kilo dapat nih seluangnya.